Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita jalan-jalan Ayo, lagi untuk YouTube ya. nanti bisa paham anak-anak. Oke, ini adalah kisah dari suatu daerah yang dinamakan Desa Kedung Agung yang terletak di Kecamatan Legok, Kabupaten Kota. Pesan ini kita mulai dari arah barat. Suasananya dengan ini jalan yang sangat mulus, kemudian kita ada pertigaan, kita belok kiri. Belok kiri, suasananya ini jalan seperti ini. Ini masjid Jamrud dan Tunggakung tadi adalah minimarket. Jalan ini nanti ke utara bisa tembus ke sebelah barat pasar itu ya, juga lumayan halus juga. Desa ini terkenal oleh daerah masyarakat sekitar ini adalah satu daerah yang sering terdampak banjir. Mungkin karena hal tersebut dinamakan Gedung Agung, jadi suatu gedung yang besar yang kalau ada luapan air di sini terkena dampaknya langsung. Makanya di kanan kiri ini disiasati dengan dibuat oleh parit-parit yang langsung mengalirkan air cepat, istilah kalau orang Jawa bilang pelingkas. Masih langsung kita menuju ke arah utara. Nanti desa ini sebelah utara berbatasan dengan desa Kunir, sebelah barat Gedung Seri, sebelah timur Surwokerjo, dan sebelah selatan Gedung Sari. Nah, ini kita hampir menuju ke perbatasan dengan desa Kunir. Oke, setelah itu kita mulai lagi dari pertigaan, kita menuju ke arah timur. Gini suasananya. Ini adalah SD Kedung Agung. SD Kedung Agung. Oke. Kita kalau ke timur terus nanti kita bisa masuk ke wilayah Surwokerjo sampai ke pertigaan. Nanti tembus ke jalan Desa Andong menuju Desa Wareng. Dan kalau ke sebelah selatan tembus ke Desa Kedung Sari. Kalau tadi Sidomulyo, Kedungmulyo, Nambangan sampai Jalan Dendes bisa. Oke, lanjut terus perjalanan. Suasananya kanan kiri, kalau kanan ini persawahan, sebelah kiri tanah daratan yang masih banyak yang kosong. Mohon maaf, ini agak cepat karena saya pakai sepeda motor. Kalau yang tadi pelan saya pakai sepeda, jadi saya take videonya dua kali. Oke, terus masih lanjut, depan itu ada jembatan dan sebelah kiri adalah balai desa dari balai desa dari Desa Kedung Agung. Ini jembatannya, kalau buat simpangan mobil kayaknya nggak muat. Lanjut, saya naik sepeda lagi karena tadi ketinggalan belum tak ambil. Ini adalah jalan yang pemandangannya keren karena kanan kiri terdapat pohon asam sehingga menambah syahdu dari perjalanan kita, jadi agak sedikit teduh atau alias iup. Oke, masih lanjut. Jalan ini sangat penting bagi yang mau menuju ke, kalau misalkan ada pasar Suwok, nanti pas pertigaan terus mentok jalan ini ada pasar Suwok. Kemudian kalau mereka mau ke pasar Gedung Seri, juga sebelah baratnya ada pasar Gedung Seri. Jadi ini pas di
tengah-tengah. Tapi kalau ke utara juga nanti ke pasar itu. Wah, strategis banget. Oke, masih lanjut lagi perjalanan menuju ke arah timur. Nah, sebelah kiri ternyata memang benar masih banyak orang kosong, dan desa dibandingkan dengan desa-desa yang sebelumnya termasuk sangat luas. Saya ini sepedaan sama motoran tadi ya, kelihatan banget sangat luas, sedikit panjang luas gitu. Dan banyak rumah-rumah yang berhalaman luas dan menambah kenyamanan oleh dalam melihat pemandangan. Dan senang kan saya lihat rumah yang halamnya luas, senang karena bisa buat bermain-main anak kecil, playon dan sebagainya. Pokoknya ada sensasi tersendiri lah. Cukup kurang lengkap, jadi ya saya semampu saya menjelaskan seperti ini. Pasti ada kesalahan kata saya, baik bisa jangan tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arif adepsi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.